Minggu ini saya berada di salah satu kawasan atau tempat yang ada di Dun Temenggung. Nak tahu siapa Dun Temenggung? Jom kita saksikan Dewiku Bakal Babi minggu ini. Saya Salbiah binti Muhammad, berasal memang anak jati Greek, anak yang kelima daripada family ramai 11 orang adik-beradik. Saya ramai, tapi ramainya lelaki, ramai perempuan daripada lelaki. Saya memang mendapat pendidikan awal di sini di sekolah rendah Sri Adita Raja dan di sekolah menengah di sekolah menengah Greek. Dan akhirnya saya melanjutkan pelajaran ke Universiti Teknologi MARA, UiTM Shah Alam. Di Greek pada ketika itu, Yang Amat Berhormat Tan Sri Tajul, Menteri Besar Perak pada ketika itu, ialah ketua bahagian di sini, Adun di sini, dan beliau melihat saya menjadi pengacara dan dia bertanya kepada ketua wanita pada ketika itu, dia kata, siapa? Ya. Dan ketua wanita pada ketika itu, Datuk Kamsiah Yoke. Dia cakap, itu puteri, penolong setiausaha puteri. Saya pada ketika itu menjawab jawatan penolong setiausaha puteri. Dia cakap, kerja apa? Belum kerja. Tanya dia, nak kerja ke tak? Dan saya ditawarkan untuk menjadi pegawai khas Adun di kawasan Dewan Undangan Negeri Kenering. Jadi saya bermula pada 16 hari bulan 10, saya ingatlah. Saya kerja 16 hari bulan 10, saya bekerja sebagai pegawai khas Adun Kenering, iaitu Yang Amat Berhormat Tan Sri Tajul sekarang ini, yang menawarkan dan memberi peluang kepada saya untuk mula, saya kira, berjinak-jinak dalam politik lah. Dan pada waktu itulah bermula segala-galanya apabila saya mula bersama dengan masyarakat, memberi membantu Tan Sri Tajul pada ketika itu, dan ia seolah-olah menjadi satu jiwa kepada saya untuk memberi khidmat kepada rakyat. Saya involve politik pada waktu yang sama saya dah berkahwin. Dia awal sikit kahwin kan. Habis belajar saya kahwin. Dan masa saya mula join Puteri UMNO, suami saya bagi keizinan untuk masuk Puteri UMNO, dan bila saya terus berada dalam politik, jadi beliau memahamilah tugas saya. Dan pada 2004 saya dilantik menjadi Ketua Puteri UMNO bahagian Greek sehingga kini, dan 2008 saya dilantik menjadi Ketua Puteri Negeri. So, dua lah, Ketua Puteri Negeri Perak merangkap Ketua Puteri UMNO bahagian Greek sampai sekarang, dan juga Exco Puteri UMNO Malaysia. Bukanlah satu perkara yang mudah pada mula saya menceburi bidang politik daripada anak seorang sehingga anak empat sekarang. Yang saya lihat ialah family support. Itu yang menjadi kekuatan pada saya, sebab saya dan suami berasal memang dua-duanya daripada sini. Jadi family memang ada bersama, walaupun duduk berasingan, tetapi ada family yang berdekatan yang boleh membantu saya lah untuk menguruskan keluarga apabila saya sibuk sikit. Orang melihat adakah saya mampu untuk menggalas tugas sebagai seorang wakil rakyat. Jadi ini antara cabaran yang saya ambil untuk saya pikul, dan alhamdulillah setakat ini saya rasa saya mampu menangani perkara-perkara tersebut. Yang pentingnya ialah kita tahu perkara apa yang kita ingin laksanakan.
sebagai wanita saya sering bercakap, kita nak membuktikan kepada masyarakat, kita kena proofkan kemampuan kita, apa yang kita mampu lakukan dan kita well known dengan apa juga perkara. Dan ini akan menyebabkan orang, dia orang tak boleh nak ni dengan kita lah. Jadi kalau kata kita tak tahu, memang senang lah tambah dia orang lihat wanita ni lemah. Kan? Lepas tu kita banyak benda yang tak tahu. Jadi pandangan kepada wanita itu akan jatuh. Sebab itu saya cuba semampu yang boleh untuk menyediakan diri saya sebagai seorang wakil rakyat. PRU ke-14 ini juga hampir 50% itu ialah daripada anak muda. Pengundi. Kita memahami apa keperluan-keperluan anak muda. Kan, dari segi macam kalau di tempat saya ini, dari segi pekerjaannya, dari segi pendidikan. Dan ini antara perkara-perkara utama yang kita cuba penuhi permintaan mereka, termasuk dari segi perumahan. Sedikit sebanyak, saya cuba mencari kaedah-kaedah bersama dengan ahli parlimen negeri, iaitu yang berhormat Dato' Hasbullah, untuk mencari solusi-solusi yang terbaik bagi kita mendekati anak muda. Dan selaku sebenarnya saya juga ialah speaker Dewan Belia. Baru saja habis persidang Dewan Belia. Dan kita dalam Dewan Belia sendiri pun kita mendengar suara anak muda, apa yang mereka inginkan. Saya juga nak supaya anak muda juga kena tahu apa yang mereka suarakan. Kan? Apa yang telah kerajaan sediakan. Kadangkala kita bercakap, sebab bila saya berdiskusi dengan perwakilan belia yang semuanya muda, kadang-kadang mereka bercakap atas hanya dasar rasa sahaja. Dan mereka tidak melihat apa sebenarnya yang kerajaan telah sediakan. Kita juga kena ada ilmu mengetahui apa yang disediakan oleh kerajaan, kan? Apa yang dilaksanakan oleh kerajaan. Sebab tu saya walaupun muda, tetapi dari segi kaedah mendekati pengundi di bawah, saya jarang menggunakan media sosial. Jadi saya kena turun sendiri melihat apa masalah-masalah yang dihadapi. Kita nak supaya anak-anak muda dapat berfikir dengan bijak untuk memilih kerajaan yang saya kira setakat ini. Saya tidak kata kerajaan Barisan Nasional yang ada perfect 100%. Bagi saya, walaupun saya seorang wakil rakyat, tapi saya rasa macam tak adalah besar mana pun wakil rakyat tu, kan. Yang pentingnya ialah saya melihat kepada tanggungjawab dan amanah yang diberikan kepada saya. Jadi bab yang perubahan tu saya ingat tak adalah sangat kot. Yang tu kena tanya orang sekeliling saya. Saya tak tahu nanti kata ni tak. Tapi saya ingat setakat ni saya ingat perubahan dalam diri saya tu tak banyak sangatlah. Sama je bagi saya menjadi wakil rakyat ataupun tidak. Cuma yang lebih ni ialah saya diberi tanggungjawab yang lebih, amanah yang lebih. Kalau kata nak membezakan, wakil rakyat perlu mendapat kesempatan, tak ada. Saya sama, kalau program ke apa, saya akan turun padang sama-sama dengan staf saya untuk buat kerja bersama. Saya mengharapkan pengundi-pengundi di dalam Dun Temengor, terutamanya kepada anak-anak muda yang mungkin kita fokus kepada anak muda yang berada di luar, tidak berada di kawasan Temengor ini, kan, yang kadang-kadang mereka hanya balik sekali-sekala. Mereka melihat apa yang mereka alami di luar dan mereka menganggap ia berlaku di sini. Tetapi sebenarnya kita nak supaya anak-anak muda dapat berfikir dengan bijak untuk memilih kerajaan yang saya kira setakat ini. Saya tidak kata kerajaan Barisan Nasional yang ada perfect 100%, tetapi setakat ini saya merasakan apa yang dilakukan oleh kami, sedaya upaya ialah untuk memastikan rakyat dapat diupayakan. Dan saya kira tak ada mana-mana pemimpin pun, ya. Saya tak tahulah, tapi kita kadang-kadang sampai nak tidur berfikir apa lagi kita nak buat esok? Apa lagi kita nak buat esok untuk rakyat? Ya? Dan sebab saya nak supaya anak-anak muda kita dapat berfikir dengan baik. Pertamanya kalau ada rezeki dicalonkan lagi, insyaAllah ya, kita mengharapkan kemenangan Barisan Nasional bukan sahaja dekat negeri ini tetapi Perak dan Malaysia ni. Dan saya akan melaksanakan. Saya tidak suka maknanya berjanji. Saya bukanlah orang yang jenis berjanji saya akan ini. Saya akan buat mengikut
apa masalah yang kita hadapi. Saya akan insya-Allah cuba melaksanakan dan menyelesaikan masalah rakyat yang telah memberi kepercayaan kepada saya. Sudah lebih kurang 10 tahun dah sejak YPISA jadi ADUN Temenggu. Saya berasa senanglah bekerjasama YPISA kerana YPISA merupakan seorang ketua yang mendekati pemuda kerana dia juga ketua puteri Negeri Perak. Jadi peranan dia main adalah amat penting kepada pemuda kami kerana program-program yang kita selalu rancangkan YP betul-betul fully support sama kita lah. Saya harapkan PIU ke-14 ni kaum-kaum yang pemuda ni semua dapat menyokongi Barisan Nasional kerana yang pendapat saya Barisan Nasional lah yang paling bagus. Saya bekerja dengan YPISA Ria bermula daripada Ketua Kampung 2014 sehingga sekarang, dan sebelum tu kita pun bekerja juga dengan YPISA Ria. Secara peribadilah, saya memang seronoklah bekerja dengan YPISA Ria dan dia juga ADUN Kawasan Temenggu. Bagi saya, beliau terbaiklah. Jadi YB ada sikap berhati. Kita minta-minta lagi lah biar YB Salviah dipertahankan dalam PIU 14. Dan kita lihat beliau pun secara aktif, buat kerja dengan penuh tanggungjawab. Saya mengenali YB Salviah ni selama saya duduk kat sini selama 11 tahun lah. Bagi saya, YB Salviah ni seorang yang sangat peramah dan senang untuk kita orang kata apa bergaul dengan dia lah. Bagi saya, saya rasa kita tak ada border, tak ada ada sempadan untuk bergaul mesra dengan dia lah. Dan apa-apa masalah kita boleh ajukan dan dia boleh selesaikan. Saya rasa sejak yang dia mengambil sebagai ADUN Temenggung ni, saya rasa kepimpinan sangat bagus dan saya harap untuk PRU kali ini dicalonkan dia lagi lah sebagai ADUN Temenggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Perak Aman Jaya. Saya Salbiah binti Muhammad, ADUN Temenggung ataupun Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Temenggung, Parlimen Gerik. Mengharapkan kita semua nanti menjelang PRU ke-14, jangan lupa untuk turun mengundi beramai-ramai dan pastikan satu undi penting kepada kita semua rakyat Malaysia. Jadi jangan lupa untuk turun mengundi.